Halo sahabat subscriber dari channel YouTube-nya Road Race Mania Kebumen. Kembali lagi di motornya Nandor Gundul 08 Racing Team. Kali ini saya ingin tahu perubahan apa saja yang diganti di bebek goreng ini. Jadi jangan di-skip, ditonton sampai selesai. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita tanyakan langsung ke mekaniknya Nandor Gundul 08 Racing Team, Abang Nandor. Mas. Halo. Ya, mas. Nah, kali ini saya ingin mereview bebek goreng. Ya. 116 cc ya. Ya. Standar tune up. Nah, ngomong-ngomong, ini motor speknya motor apa ini? Ini F1 ZR, speknya 116 cc. Tahun 97. Nah, mungkin penonton ada yang belum tahu standar tune up apa saja yang diganti di motor ini. Nah, komponennya apa saja ini kira-kira? Komponen tetap kita kembali ke standar pabrik, Mas ya. Standar pabrik. Dari oversize pun maksimal 125 OS-nya. Itu OS-nya ya. Dan kita pakai karbu bawaan standar itu diremer semaksimal, dan dari pengapian kita pakai standar pabrik dia. Ya, nggak ada yang dirubah. Kalau untuk ukuran pilot jet sama main jetnya sih, ukuran pilot jet main jet sementara kita pakai pilot jetnya aja 35, kita pakai main jetnya. Dan main jetnya kita pakai 230 sesuai karakter motor. Iya. Untuk dalaman mesin? Dalaman mesin kita pakai kebetulan sementara rasio standar bawaan pabrik full crude ya. Dan kita pakai kerkas standar. Enggak geser-geser, standar bawaan pabrik. Kita pakai piston standar pabrik, standar oversize 125. Iya. Sesuai maksimal cc-nya dia. Untuk koplingnya standar. Kopling kebetulan kita pakai kampasnya Suzuki FR. Suzuki FR. Dan per koplingnya kita pakai Suzuki Smash. Terus untuk peleknya ini. Pelek kita pakai Pirosi, Mas. Pirosi. Palang 8 apa ya? Palang 8. Iya. Ukuran ring 17. Untuk ukuran ring 17. Untuk ukuran lebar 160-140. Itu sama kayak yang belakang? Sama kayak yang belakang. Terus untuk bannya ini? Bannya sementara ini kita pakai pasti 2 IRC ya? IRC, iya. Ukuran? Ukuran 90/80. 90/80 ring 17. Kalau yang belakang? Kalau belakang kita pakai Pirelli. 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 Ukuran? Pirelli. Ukuran 100/80. 100/80. Iya. Terus untuk kaki-kaki ini. Untuk sok depan sih. Sementara ini kita pakai standar ya. Standar. Cuma kita ribbon sedikit. Semaksimalnya dah. Terus yang belakang pakai sok apa ini? Kita pakai basic Red It GP, Mas. Ukuran? Ukuran 28, Mas. 28. Terus arm? Arm kita pakai standar dia. Standar. Cuma kita double lagi sama seperti kayak Super Pro yang satunya. Ya, biar lebih kuat ya. Kuat. Untuk rantai terus sama gear. Rantai kita pakai Triple S ukuran 415. Belakang kita pakai 42. Depan 14. 14. Untuk knalpot. Knalpot kebetulan ini kita punya temen, kita bikin standar bobok, bikinannya Bokir, iya. BKR Cibinong. BKR Cibinong ya. Step, untuk step sih? Step kita pakai RC3 juga. RC3. Untuk perubahan depan, stangnya RZR ya? Kalau depan kita pakai sama RZR, sama kayak Racing Super Pro. Hand gripnya RCB ya. RCB. Kalau handle kanan kiri? Handle kita pakai yang kanan R25. R25. Yang kiri KLX. KLX. Berarti kayak yang kayak Super Pro ya. Untuk piringannya ini, piring depan.
Piringan ini kebetulan kita pakai CLD, Mas. CLD. Ukuran 30. 30. Iya. Kalau untuk master rem? Master rem kita pakai standar PGZR. 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 Untuk biaya itu kira-kira berapa untuk membangun standar 116 cc tune up, kisarannya gitu? Kisaran. Kalau untuk mesin aja 5 sampai 6 udah cukup. 6 juta ya. 5. Yang paling mahal itu di mananya? Mahal paling kita kayak di suspensi. Suspensi aja. Suspensi dari ban, pengereman. Kalau untuk bodi, warna bodi ini dicat apa stripping ini? Atau stiker ini? Sama kayak yang Eriking, Mas. Kebetulan sini ngecat sendiri. Ya sesuai kemampuan saya. Iya. Yang agak mengganjal ini di bagian sparkboard depan ini. Ini pakai apa ini? Ini kita pakai customan 125 jet, Mas. 125 sama, jet. Sama bodinya berikut depan dasi dan bodi belakangnya. Ya, demikian review bebek kotak standar 116 cc tune up milik Nandor Gundul 08 Racing Team. Kalau ada yang mau komentar atau kasih saran, taruh saja di kolom komentar. Terima kasih. Oke, Bang Nandor. Nandor ya. Semoga sukses selalu. Selalu. Untuk motornya dan juga bengkelnya. Salam Aspol, satu aspal. Nandor Gundul 08 Racing Team. Gaspol.